Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elisa Traisti dari kelas 12 MIPA 4 dengan nomor absen 8 akan mempraktikkan atau memasak misro atau biasa orang Jawa atau orang Yogyakarta bilang cemplon. Kita membutuhkan bahan-bahan 450 gram singkong yang sudah dihaluskan atau diparut, nasi secukupnya, kelapa yang sudah diparut 100 gram, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan bersamaan dengan garam sedikit, dan di sini saya akan menggunakan isian gula Jawa atau gula merah secukupnya, dan di sini saya akan bervariasi menggunakan meses. Dan terakhir kita membutuhkan minyak secukupnya untuk menggoreng. Di sini kita akan menyampurkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah cuci tangan ya. Saya menyampurkan parutan singkong dan kelapa. Di sini saya menggunakan singkong, parutan singkong yang sudah diperas supaya enggak jemek atau becek itu, dan supaya yang agak kering. Terus kita semuanya di sini saya akan menyampurkan selama 1 menit ya, karena 1 menit. Di sini nasi fungsinya untuk supaya cemplonnya empuk, dan juga kelapanya juga supaya saat dingin masih empuk. Kita isikan dengan gula merah. Kita lalu seperti ini ya. Lalu kita tutup. Kita buat bulat-bulat. Yang kita buat tadi atau saya yang buat tadi, dan kira-kira hasilnya 19 butir cemplon yang besarnya kalau dibuat yang besar seperti ini ya.
Oh ya, boleh coba.